silah. Silah maknanya adalah sambung. Kan kita ada mat, mat silah ya. Ha, kita ada mat silah. Mat panjang kerana bersambung dengan hak dhamir. Ya. Itu dalam ilmu tajwid lah. Silah tu maknanya adalah sambung ya. Silah tu adalah sambung. Rahim ni maknanya kasih sayang. Ya, rahim adalah pengasih ataupun kasih sayang. Jadi bila disebut silaturahim, menghubungkan kasih sayang ya. Menghubungkan kasih sayang. Dan di antara nama Allah adalah kasih lagi sayang. Di antara nama Allah ialah Rahim kan. Huwar Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus ya. Jadi maknanya Allah itu mempunyai sifat pengasih lagi penyayang. Jadi maknanya orang yang maknanya kita kata menghubungkan ya, orang yang menghubungkan kasih sayang, maknanya dia berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Takhallaqu bi akhlaqillah. Dalam hadis Nabi kata takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Antara akhlak Allah itu ialah maknanya berkasih sayang. Nah, jadi orang yang silah menghubungkan kasih sayang itu orang yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kita sedia tahu Allah murka sampai bergegar arasy. Arasynya singgasana. Ya, arasy ialah singgasana. Dalam arasy ada kursi. Dalam arasy ada kursi. Wasi'a kursiyyus samawati. Nabi nampak malam Mi'raj kursi begitu besar. Allah Ta'ala menyebut wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Tapi malam itu juga Nabi nampak arasy lagi besar daripada kursi, sebab kursi di dalam arasy, kursi di atas singgasana. Jadi kata Nabi bandingan kursi dengan arasy bagaikan sebentuk cincin di dalam tanah. Kecil dah jadi cincin tu. Dibandingkan dengan talam. Jadi begitulah besarnya kursi, tapi bila dibandingkan dengan arasy, kursi tu dah jadi kecilnya. Tapi kursi itu saja dah kursi yuhus samawati wala wasi'a kursi yuhus samawati. Jadi orang yang menghubungkan silaturahim ya, maknanya kita orang yang memutuskan silaturahim bergegar arasy. Maknanya tanda murkanya Allah. Ya, tandanya murkanya Allah kepada orang yang memutuskan silaturahim. Ada hadis Nabi kata sil man qata'ak. Hubungkan, sambungkan. Man qata'aka, siapa yang memutuskan. Sil man qata'ak, sambung kasih sayang ini. Man qata'aka, apa mana qata'ak? Potong. Dia potong, kita sambung. Nak kiranya dia potong, kita potong lah. Tapi dah, kita tetap sambung. Nabi suruh begitu. Sil man qata'ak, wa'fu amman zalamak. Kata Nabi ya, wa'fu, maafkanlah amman dari siapa yang zalamakan, yang menzalimi kamu. Ya, maafkanlah amman dari siapa yang zalamak, yang menzalimi kamu. Hei, susah nak buat weh. Dia dah menzalimi kita, kita maafkan pula. Punya payung meletup, ya.
Meletup pasal apa? Dia dah buat macam-macam pada kita, tapi kita maafkan. Aduh. Baru ni ada dia nak cerita kan, ada seorang tu dia berlaku zalim lah kepada Cik Rai kita, ya, melibatkan puluhan ribu lah duit Cik Rai ya. Tapi dia boleh puji orang tu depan orang ramai. Lepas tu keputeran orang tu dan dimaki hambunya Cik Rai. Cik Rai puji dia depan orang ramai. Baru ni dibedah khususnya, tak boleh pakai. Ya, Encik Rani dia pergi ziarah pula. Dia pergi ziarah pula ke hospital. Orang kata, waktu dia ziarah Encik Rani, yang lantoknya tumpuk. Bukan senang, ya. Bukan senang, ya. Maknanya, kalau nak kira cara Nabi lah sebagai contoh terbaik, dia ziarahnya makcik yang meletakkan segala duri dan kaca dalam laluannya, ya, dalam laluannya ke masjid, ya. Tiba-tiba dah tak ada dah duri kaca. Nabi tahu siapa yang buat kerja tu. Dia berkata tak ada, tak sihat. Nabi tanya mana makcik yang itu tu, yang dia berkata tak ada, tak sihat. Itu pasti ada, tak ada kaca, tak ada duri tu. Nabi pergi ziarah. Ya, makcik yang sakit tu. Ini yang katakan wa'fu 'amman zalamak, maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Bukan senangnya kita kalau tak dapat dia, ya, itu cicitnya untuk mencari, ya. Kalau tak dapat juga teman sumpah tujuh keturunan, ya. Itulah orang Melayu, ya. Tujuh oh, keturunan. Ya. Ada orang Melayu mengatakan, ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ada satu. Nah, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi. Dalam Quran sebut khudzil afwa, berilah kemaafan, dan selepas itu suruhlah yang buat jahat pada kita tu berbuat baik. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh dia yang buat jahat pada kita tu, pertama kita maafkan dia, yang kedua suruh dia lepas ni berbuat baik. Wa'mur bil 'urfi. Jadi bukan sumpah tujuh keturunan, bukan cari sampai lubang cacing, bukan. Ya, bahkan khudzil afwa. Khudz ni maknanya ambil. Seolah-olahnya keampunan tu macam benda yang boleh dilihat. Ambillah keampunan itu. Maknanya bertempahlah kita punya. Bertempahlah maknanya memberikan kemaafan ni kena bertempah. Kemudian wa'mur, perintahkan orang yang pernah buat jahat pada kita itu, suruhlah dia berbuat baik. Jadi mana buanglah yang jemun ni, ambillah yang buanglah yang keruh, ambillah yang jemun. Saya buat di balik tu barulah teguh beribad. Pintarlah api itu kandang kuda, kan? Ya, kandang kuda, lagu tu lagu kandang kuda. Buang yang teruk, ambil yang jernih, kan? Kena muda lagi, kan? Baru teguh peribadi, ya? Baru lah teguh peribadi, Cik Mahfud. Kena muda je, dan kemudiannya tajuk tu disambung dengan ihsan, ya, wabil walidaini ihsan, berbakti kepada dua orang tua. Tapi saya nampak tajuk ini ada satu tajuk yang khas, bab ke-24. Jadi tak perlu ada bakti kepada orang tua tu di sini, tapi kebetulan barangkali ada dikaitkan dengan silaturahimnya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama lagi, setelah Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, kan? Wahai Tuhan, wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan yang menjadikan kamu daripada diri yang satu, ya. Kemudian daripada diri yang satu Adam itu, Allah kembang biarkan laki-laki dan perempuan,
Kemudian Allah Ta'ala kata wattaqullaha alladhina wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah yang tasa'aluna bihi, yang kamu pinta meminta, yang kamu pinta meminta. Tasa'aluna bihi, bila kamu meminta daripada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah, bila minta tolong, minta tolong dengan Allah, ya. Wal arham, ya. Wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Kamu meminta dengan nama Allah, kan kita nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Bila kita meminta tu, kita akan sebut nama-nama Allah. Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Jabbar, Ya Muntakib. Sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita nak minta supaya Allah binasakan musuh-musuh Allah, kita akan sebut Ya Jabbar, Ya Muntakib, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ihzimhum, ya, kalahkanlah mereka. Wansurna alaihim, bantulah kami mengatasi mereka. Tapi kalau tiba-tiba kita nak minta supaya Allah belas kasihankan kepada mayat jenazah, kita akan sebut Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Ra'uf. Jadi sesuaikan dengan apa yang kita nak minta lah. Ya, sesuaikan dengan apa yang kita nak minta. Ya. Itu yang dikatakan wattaqullaha alladhina tasa'aluna bihi wal arham. Dan takutlah kepada Allah daripada memutuskan silaturahim. Jaga, ya, jangan putuskan silaturahim. Takut Allah murka, berkat tak ada, dan jauh daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat kasih sayang Allah bila kita memutuskan silaturahim. Ini maknanya, ini cabaran dah. Baca ni senang ni, tapi nak buat ni satu cabaran, ya. Kita dah dengar dah dalam wasiat Imam Ghazali kepada anaknya, kepada seorang anak muridnya yang dibentangkan oleh Cikgu Zabidi itu. Ilmu ni sama seperti seseorang yang mempunyai katalah apa, ilmu keperwiraan tapi tak pernah terlibat dengan kelab, tak jadi apa. Seorang yang belajar undang-undang tapi tak pernah ke mahkamah, tak jadi apa. Seorang yang belajar perubatan tak pernah kerja di hospital, tak pernah buka klinik, tak jadi apa. Ilmu yang kita ada ni tapi tidak diterjemahkan dalam bentuk amalan, tak jadi apa. Seorang yang belajar teori-teori peperangan tapi tak ada rekod dia terlibat dalam mana-mana peperangan, tak jadi apa. Ilmu, kata Imam Ghazali, opitula, tak ada maknanya dia mempunyai ilmu keperwiraan, tak ada rekod dia terlibat dalam perang. Kita ni punya Allah, ilmu ni ada ni, tapi Allah nak buatnya, ya. Jadi maknanya, ianya sangat bermakna bila mana kita berada di lapangan, melaksanakan apa yang diarahkan Allah. Ini surah apa? An-Nisa. Masuk ke surah Muhammad, apakah kiranya? Fahal asaitu in tawallaitu, jika kamu menjadi orang yang berkuasa, ada pengaruh, ya, an tufsidu fil ardh, tiba-tiba kamu merosakkan, ya, dengan kuasa yang kamu ada, kamu buat suka-suka hati, dia kata di sini. Kamu merosakkan orang yang di bawah kuasa kamu, di bawah pengaruh kamu. Wa tuqatti'u arhamakum, ada kuasa kamu gunakan untuk memutuskan silaturahim. Tuhan sebut tuqatti'u dalam surah Muhammad, Tuhan sebut tuqatti'u. Dia bukan sekali potong pun, bukan sekali putus. Tuqatti'u mencincang, dah jadi perangai, suka memutuskan silaturahim. Sebab Nabi kata sil man qata'ak,
sambungkan orang yang memutuskan engkau. Orang putuskan daripada engkau silaturahim, tapi engkau sambung, kata Nabi. Ya. Wa'fu 'amman zalamak, maafkan orang yang menzalimi kamu. Ya Allah, ya. Jadi di sini dalam surah Muhammad ni tuan, seolahnya Allah nak bagi ingatan pada orang yang berkuasa di Mekah. Surah Muhammad ni turun peringkat Madaniyah lah, tapi kisahnya bagaimana Nabi dihalang oleh orang-orang Mekah untuk buat umrah. Ya. Bentang-bentang ada kuasa Nabi nak buat umrah dengan para sahabat, tak bagi dia dengar tahun yang ke-6 hijrah itu. Faham asaitu in tawallaitu antusidu fil ardi wa tuqatti'u alhamakum. Apakah kiranya jika kamu menjadi wali ataupun berkuasa, jadi pemimpin, ada pengaruh, kamu buat kerosakan di muka bumi ini dengan kuasa yang kamu ada di Mekah itu. Jadi ini kita kena kaitkan dengan segala-galanya. Kita ada kuasa dalam rumah, ya, kita ada kuasa dalam masyarakat, kita ada kuasa dalam negara. Apakah kita nak gunakan kuasa itu an tufsidu fil ardi, membuat kerosakan di muka bumi? Kita disuruh supaya memperbaiki dan memperelokkan muka bumi. Pagi tadi saya terdengar bagaimana disebut kes-kes dipanggil gangguan gajah. Tapi saya kata sebenarnya siapa yang mengganggu? Gajah yang mengganggu ke manusia yang ganggu? Kadang-kadang tu yang banyaknya bukan gajah yang mengganggu, manusia yang ganggu gajah. Udah tak ada hutan je weh, udah lapar, habis tebang dia semua, ya? Ha, segala batok, segala tu. Jadi mudah lawan. Gajah kata aku nak tidur mas. Kata aku nak merah cika, tak ada. Aku nak makan, tak ada apa. Dah lawak, eh? Kata orang panggil lawak, eh? Kata orang pada renang sama juga. Lawak. Malak lah. Lepas katak. Tapi orang Singapura pun begitu, ya? Orang Singapura dia macam orang pada renang. Lawa, lepah kata. Tapi lepas daripada Teluk Kebayang, naik sampai ke Kampung Gajah, balik macam luar sini. Lawa, malah. Tapi kalau sampai kalau sambut itu, malah, lawa. Ya tak? Tapi sampai ke Teluk Kebayang, kan? Lepas Teluk Kebayang, malah. Macam mana? Ya, tengok Tuhan beradu dia. Main tu tuan, lidahnya orang pintu je, tapi yang keluar orang tak sama. Lidah orang pintu je, tapi blok sana dah lawak. Sampai ke Teluk Payang, lepas Teluk Payang lawak balik. Itulah kata tuan, suku sungai aku tu, USA, bulu sungai aku. Lawak, lepas kata. Mana cerita? Ada weh, kata Tuhan, tak cukup dengan itu. Ya, ulaika la'anahumullah, mereka itulah yang dikutuk oleh Allah. Jadi, bukan ni weh, bukan mendapat kutukan Allah. Ada pengaruh, guna pengaruh untuk buat rosak. Ya. Jadi, kita mesti cari jalan ada pengaruh untuk buat kebaikan. Ya. Tuan-tuan, kita pergi dulu ya, Kuala Kerai. Macam mana? Bila tengok kaya sungai tu, sayur pun ke bawah. Kecil je pun. Tapi air tu naik sampai ke tebing, kata dua kali pokoknya. Kata macam mana dia jadi? Bila dicek tadi, rupanya penebangan balak berleluasa tu. Ya. Sehingga akhirnya air tu tak ada tempat. Dulu bila ada badak, ada kawasan, ya tak, tadahan hujan di bumi, ya tak? Jadi dia boleh berimpun, boleh dikeluar sikit. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar, ya, turun sikit menjadi air terjun, menjadi sungai. Tapi kalau dah tak ada, itu boleh. Jadi maknanya manusia bukan tak dibenarkan membangun, memaju, tapi
jangan sampai hilang keseimbangan ekologi ya. Jadi akhirnya merosakkan bumi. Ya Allah ya Tuhan. Ya, bayangkan ya. Jadi ini antufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, memutuskan silaturahim. Jadi kita ini semuanya mengukuhkan kasih sayang ya, mesti kita lakukan bila kita ada pengaruh, kita ada kuasa. Masing-masing kita ada kuasa sebenarnya. Masing-masing kita ada pengaruh. Masing-masing kita ada kuasa. Gunakanlah apa yang ada pada kita untuk menghubungkan silaturahim. Memang ada orang nak suka putuskan, tapi kita tak. Polisi kita tak. Kita tak. Kita tak akan buat jahat, ya, sebagaimana orang buat jahat. Sebab kalau jahat dibalas dengan jahat, bila akan terserlahnya kebaikan? Bila akan timbulnya kebaikan? Kalau Nabi buat jahat juga kepada Quraisy, sebagaimana Quraisy buat jahat kepada Nabi, tak ada Islam pun ya? Tak ada Islam ya? Dan kita lagi jaga yang kita nak jaga, ulaika la'anahumullah, mereka itulah yang telah dilaknat oleh Allah ke atas mereka. Lagi apa? Fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Di akhirat esok ya, di akhirat esok, fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Akhirat esok Allah akan bekakkan mereka, tak tengok apa. Dan Allah akan butakan pandangan mereka, tak nampak apa. Na'uzubillah thumma na'uzubillah. Ya. Baca senang ni nak buat ni ya. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 27. Ayat disebut macam mana? Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala. Wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Ya. Mereka itu orang yang yanquduna 'ahdallah, melanggar janji, janji Allah. Ini sebenarnya Allah Ta'ala sebut ini kaitannya dengan Bani Israel lah. Tetapi pengajarannya umum ya. Yang melanggar janji dengan Allah ni kita pun kena jaga, sebab kita pun ada banyak janji dengan Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Allah kan. Dan kemudian wa yaqta'un, memutuskan silaturahim, ma amara Allah ayyu ma amara Allah bihi ay yusala. Allah Taala suruh yusala. Yusala tu maknanya wasal, wasal. Allah Taala suruh hubungkan silaturahim. Sebab itu orang mukmin apa sifatnya? Alifun wa ma'lufun. Orang mukmin tahu apa sifatnya? Alif wa ma'luf. Alif ni maknanya jinak, wa ma'luf senang dimesrai. Alif ni mesra dan senang untuk bermesra. Itu yang dikatakan orang mukmin. Dalam hadis Nabi kata alifun wa ma'luf. Man ke alif tak ada. Jadi alif itu maknanya ialah orang yang mesra wa ma'luf, lagi mudah mesra dengan orang lain. Contoh kita pergi ke rumah kahwin kan, kita duduk je, jangan lagi robot cio kita je. Jangan lagi dia pinggan kita je. Kan, bila pergi orang kahwin, jangan lagi dia pinggan kita je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya tak? Salam dengan orang depan, orang kiri kanan. Ha. Dari mana? Kan? Daripada ni, daripada ni, apa apa setia, kata yang contoh apa setia. Ya. Aku, macam mana sore ni, kena ni, dengan tuan rumah ni. Ha, kan? Jangan mahu sikit ini kira tinggal ni. Kita ni Allah. Ya tak, umum lah silaturahim. Berkasih sayang ke, mesra ke. Itu sifat orang mukmin. Al-mu'min alifun wa ma'luh. Ya, ini tak. Ya, tengok dengan ekor mata. Ha? Datuk tu cikgu dia cakap. Itu cikgu dia cakap. Tapi saya terasa sungguh. Benda tu memang sungguh. Cakap cikgu dia tu betul. Maknanya kita jangan lagi. Aku tak kena orang depan pun datang. Ambil pendekatan. Apa orang yang mana? Macam mana kena ni? Dengan tuan rumah. Kena. Dia pun kamu ada duk pasti. Pasti tu ada banyak jalannya. Jalan mana? Saya ada. Orang kena jalan pasti.
Cuba itu. Haa. Itu kerupuk. Ini kelemahan yang nyata sungguhlah. Ya tak? Sebenarnya Allah Ta'ala bagi syariat berjamaah, sembahyang berjamaah, syariat haji, berjumpa dengan orang. Sebenarnya untuk membina kekuatan, bukan untuk menambahkan kelemahan. Ya tak? Kepelbagaian itu membina kekuatan. Jangan terbawa-bawa dengan sikap diri sendiri. Ya, memang nak kira sikap, semua orang sikap. Saya ni tuan-tuan, minta maaf ya. Orang panggil, family panggil saya ni simpui. Simpui, nak gemuk nyimpui. Tak ada nak mengenal orang, tak ada nak bergaul, tak ada nak mesra. Adik-beradik tak ada nak berlabur-labur. Kita ni tak ada nak berlabur dengan adik-beradik, mak sedara, mak sedara. Tapi takkan sampai bila-bila begitu. Kenalah buat perubahan, ya tak? Kenalah buat perubahan. Kalau bahasa orang tentu, janganlah besar pedih. Besar pedih. Macam mana boleh keluar besar pedih? Saya tak tahu. Itu kena tanya orang tentu. Macam mana besar pedih? Ya? Ya? Ish. Baru. Kasih saya dan masalah ini, adakah untuk semua Malaysia ataupun kedua Islam? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Jadi innallaha ya'muru bil ihsan ini termasuk ihsan bainan nas. Ihsan Nabi terhadap orang Yahudi, ihsan Nabi terhadap orang Nasrani. Ada lalu satu jasad. Ya, Nabi bangun menghormati jasad itu. Sayyidina Umar kata, "Ya Rasulullah, ada Yahud." Itu yang lalu tu jasad Yahudi, apa pula kita nak bangun? Kan Nabi kata, bukankah dia saudara kita sesama manusia? Bani Adam, anak cucu Adam. Jadi sebab itu Nabi mati ke, hidup ke manusia walaupun kafir, selagi dia tidak harbi, Nabi memberikan penghormatan, berlaku ihsan. Itu sebab Nabi kalau buat aku masak ke, dia mesti lebih. Pasal nak bagi jiran. Ya. Itulah. Yang dia nak buat tu cik mawi. Itu ni kadang-kadang pergi kenduri je lah. Dan kita dah nyeduk ke kawan. Allah, macam mana nak buat itu ni? Jadi, ulaika humul khasirun. Tadi Allah Ta'ala laknat mereka. Tadi Allah Ta'ala kata akan dibekapkan telinga dan dibutakan mata esok. Sama ada di padang mahsyar ataupun dalam neraka. Nauzubillah. Ya. Yang ini pula ulaika humul khasirun, yang tak mau menghubungkan silaturahim, kemudian buat banyak masalah kerosakan di muka bumi. Ya. Jadi kita ni memang ada cari jalan macam mana nak islah bainan nas, ya, memperbaiki sesama manusia. Memang ada orang buat jahat pada kita, tetapi disuruh supaya ahsin ila man asaa ilaik, buatlah baik walaupun kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Ya Allah. Taib, surat Ra'd. Guruh, ya. Ra'dun tu adalah guruh. Ada dalam Quran, ada wa ra'dun wa bar wa barkun, dan guruh dan kilat. Barkun tu kilat. Daripada barkun timbulah guraq. Guraq itu maknanya ialah kilat. Dari situlah maknanya sepantas kilat. Kenderaan Nabi itu sepantas kilat. Alladzina yaquduna ahdallah, orang-orang yang mengungkiri janji Allah, ya. Sesudah ba'da mitsaqih, sesudah eratnya, ya, janjinya dengan Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, ya. Mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah supaya dihubungkan. Wa yufsiduna fil ardi, buat pula masalah, ya, di muka bumi ini. Ulaika alaihim la'nah, mereka itu mendapat laknat jauh dari rahmat kasih sayang Allah, ya. Walahum su'ud dar, bagi mereka kampung yang jahat di neraka itu. Su'ud dar, dar tu darun nar, darun jahim, darun jahannam. Dar ni macam-macam maknanya. Dar boleh negeri,
Darul Na'im, ya tak? Darul Ridwan, dar juga boleh makna rumah. Darul Arqam, ya tak? Itu rumah sahabat yang bernama Al-Arqam. Ya, perkampungan pun boleh, dar. Kampung ya, pun boleh juga, dar. Di sini disebut kampung. Su'udar, ya. Untuk mereka kampung yang bubuk lah, so itu dalam neraka. Ya. Antara lain, orang yang disuruh menghubungkan silaturahim, dia yang putuskan silaturahim. Sebab itu Nabi sampai ke tahap, ada satu hadis yang tuan-tuan selalu dengar. Ya. Tak bertegur 3 hari. Ya. Tak bertegur 3 hari. Klien tak bertegur 3 hari. Ya. Weh, bukan 3 hari. Kadang-kadang kita ya, 3 tahun, 30 tahun, mau langsung tak tegur. Ya, langsung tak tegur. Ya. Ha. Tapi adalah pengecualian-pengecualian di mana kalau sekiranya itu disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan, ada juga disebut ya, bahawa tidak menegur untuk mengajar. Ha, ada juga kes di mana diizinkan untuk tidak menegur demi mengajar. Tetapi tidaklah maknanya kita kata selama-lamanya dicari juga jalan bagaimana kalau itu tidak membawa pengajaran, cari pula cara dan kaedah yang lain ya, jangan berterusan dengan kaedah yang sama ya, maknanya ada kaedah-kaedah lain. Allah jadikan orang Islam ni sebagai bukan sekadar soleh tapi musleh. Soleh pada diri, musleh orang lain. Makna muslih ialah memperbaiki. Bukan hanya baik, tetapi memperbaiki. Soleh wa muslih. Dia ada dua tu. Ala innakum humul muslihun. Ya tak? Ya. Innama nahnu muslihun. Ya. Muslih. Jadi orang yang soleh, hanya pada diri dia, dia tak kacau orang. Tapi dia adalah nak campur orang. Dia adalah dia nak memperbaiki keadaan. Allah Ta'ala suruh kita bukan sekadar soleh, tapi mesti juga menjadi musleh. Masbata'at, ya, seupaya-upaya kita, kita menjadi musleh yang memperbaiki keadaan. Ya tak? Ha? Yang memperbaiki keadaan. Jadi itulah, ya, itulah kedudukannya, ya, supaya kita menjadi orang yang bukan sekadar soleh pada diri kita, tapi memusleh, mengislahkan, ya tak? Memperbaiki keadaan. Nah, Allahu Akbar. Sebab itulah, menjadi orang tengah ni memang sakit sikit lah. Tapi peranan, pahala dia besar. Kadang-kadang orang tengah jadi mangsa kan. Nak mendamaikan suami isteri, orang tengah jadi mangsa pada kan. Tapi ada juga kadang-kadang orang tengah pula sangkut. Hai, orang memang macam ni lah. Zaman-zaman Facebook, zaman-zaman WhatsApp ni, dia jumpa balik yang lama-lama dia. Mula lah cerita dengan keluarga ya, pada kawan lama ni ya. Mula jadi orang tengah. Lepas tu dah kenal dengan orang tengah pula dapak. Putih pula suami isteri kan. Itu pun satu tak semiaknya tu. Itu kira merosakkan dia tu. Itu kira merosakkan. Nah. Habis di situ kita baca satu dia lagi. Imam Bukhari dan juga Imam Muslim telah mengeluarkan. Maknanya muttafaqun alaih lah. Disepakati kesahihan hadis oleh dua syaikh ini. Dia panggil syaikhani. Syaikhani, dua syaikh dalam hadis. Maka dia adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengeluarkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata telah bersabda Rasulullah SAW yang bermaksud Allah menciptakan makhluk. Ya. Allah dipanggil Khaliq. Itu yang kena cipta dipanggil makhluk. Ataupun juga dipanggil Khalq. Dua ya. Sama ada disebut makhluk ataupun disebut khalq. Sedangkan Allah itu khaliq. Setelah rampung, rampung ni setelah siap. Setelah rampung ni apa? Setelah siap ke mana? Maka rahim berdiri. Sebab dalam diri makhluk itu ada rahim. Ya, dalam diri makhluk itu ada rahim berdiri. Seraya berkata, ini makam orang yang memohon perlindunganmu dari memutuskan. Ya. Maknanya rahim adalah yang disebut sebagai penghubung silaturahim. Kita pun sedia maklum bahawa yang sedatu itu termasuk al-arham. Yang disebut ulul arham di dalam Al-Quran
adalah yang sedatu. Rukun dulu-dulu dia ada dibagi apa? Dibagi rukun 4, rukun 8. Ya. Rukun 4 ialah poh dengan tok sebelah suami, sebelah ayah, poh dengan tok sebelah mak. Aku kata dia pun tahu. Rukun 4, rukun 8 tu. Rukun 8 tu ialah yang beratur datuk. Beratur datuk yang semua semuanya. Quran sebut ini sebagai ulul arham. Ya. Yang arham yang mesti dihubungkan rahimnya. Yang terhubung rahimnya. Sepusat-sepusing ke dalam rahim. Ada dikata di rahim, ini makam orang yang memohon perlindungan daripada memutuskan. Ya. Maknanya sore punya sore, rokoknya semoyang. Jadi sepupu lah tu. Sore punya sore, ya tak? Beratur datuk. Sore punya sore, rokoknya sedatuk. Rokoknya, ish. Agak tu mentahu, ya. Jadi, hubungkan silatul rahim ni. Ya, kita ni masih lagi rahim yang satu, ya. Ataupun lebih mudah kita kata, semua kita daripada rahim Hawa. Habis cerita. Semua kita daripada rahim Hawa. Habis? Siti Hawa. Allah menyahut, ya, kata Allah. Ya, bila mana rahim bercakap tadi, akulah tempat orang berhubung di antara satu sama lain, kata rahimnya. Ya, kata Allah. Tidaklah engkau rela aku hubungi orang yang menghubungimu dan aku putuskan orang yang memutuskanmu. Tidaklah engkau rela aku hubungi. Tidakkah? Eh? Tuan-tuan, tolong betulkan. Tidaklah terjadi tidakkah? Tidakkah engkau rela aku hubungi orang yang menghubungimu? Aku putuskan orang yang memutuskanmu? Tuan-tuan, ini saya dah sebutnya apa ni? Allah Ta'ala ni. Walaupun Allah ni maha agungnya, tapi Allah dalam pentadbirannya, dua hari. Dua hari. Kan? Malaikat bertanya kepada Allah, Allah layan. Ya. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Adakah kau nak jadikan khalifah di muka bumi ini nanti orang yang merosakkan muka bumi kemudian menumpah darah? Itu kan tanyaan malaikat kepada Allah. Allah Ta'ala tanya itu. Allah Maha Agung. Tak payahlah Allah Ta'ala kalau nak kira ya, berkata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tak payah. Tapi Allah Ta'ala memaparkan kepada kita pentadbiran Allah yang begitu terbuka. Aku ni nak jadikan khalifah di atas muka bumi. Allah berkata kepada malaikat, ya, ba'in kulna lil malaika. Maknanya dalam pentadbiran Allah telus, Allah bercerita apa Allah dapat. Tahu ni, tahu ni demon, ya, tahu ni demon, maknanya tahu ni malaikat ni apa yang Tuhan nak buat. Namun kemudian tak ada pula Allah Ta'ala pekuk mulut malaikat. Malaikat nak berlabut, berlabut. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kau nak jadikan di bumi ini ya Allah khalifahmu yang akan merosakkan muka bumi? Sekepadir kamu eh. Tak ada. Allah bagi dia pun cakap. Tak ada pun dia pekuk mulutnya. Ini gambaran walaupun Allah ni maha agung tapi begitu terbuka je ni. Kamu kata sangat tahulah aku. Tak ada orang itu. Ya tak? Kalau Allah nak buat boleh. Pasti Allah maha agung. Apa masalah? Dia pekuk je mulut mereka ya. Tapi dia bagi peluang mereka tanya. Kemudian Allah Ta'ala jawab dengan jawapan praktikal, iaitu kelebihan yang ada pada Adam ialah falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, bila mana berjayanya Adam mempunyai ilmu menamakan apa yang ada di muka bumi,
gargalnya malaikat untuk menamakan ambiuni bi asma'i haula, untuk namakan ini apa, ini apa. Okey, kamu tawarkan diri nak jadi khalifah. Malaikat tawarkan diri nak jadi khalifah. Tak apa, tak apa, tak. Tuhan kata, cuba namakan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, yang di bumi. Subhanak la ilma lana. Tak ada, kami tak ada ilmunya. Kata malaikat. Itu malaikat yang kata tu, la ilma lana tu. Kami tak ada ilmunya. Illa ma. Itu yang kita baca sebelum nak ucap ke, sebelum nak mengajar ke. Kenapa tu? Supaya kita merendah diri. Awak tak ada ilmu sebenarnya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Jangan lepas itu kau perlu ngajar orang di kecinya, di kecinya orang macam orang tengik penuh dibuat ni. Nasib tak ada berduit dengan seorang ni kata. Jadi rendah diri tu kena ada. Sampai la haula wala quwwata illa billah. Ini itu cara maknanya supaya maknanya kita mengenal diri. Ya. Kadang-kadang kita baca-baca tapi nak faham apa yang dibaca. Ya. Baik, jadi maknanya di situ punya terbukanya Allah yang punya terbukanya. Di sini Allah begitu menggambarkan terbukanya. Dia bercakap kepada rahim yang dia ciptakan. Tidakkah? Tidakkah? Di situ ditulis tidaklah. Tidakkah? Tidakkah kau redha aku hubungi orang-orang yang menghubungimu, menghubungi kasih saya? Maknanya aku akan hubungi, aku akan eratkan orang yang menghubungkan silaturahim. Ya, aku akan kukuhkan kedudukannya dan aku akan putuskan orang yang memutuskan kasih saya. Aku tak akan ada hubungan dengan dia, aku tak redha dengan dia. Orang yang memutuskan hubungan denganmu, wahai rahim, wahai kasih sayang, aku akan putus dari dia. Rahim menjawab, radit. Aku redha. Aku redha lah kehendakmu ya Allah. Engkau akan menghubungkan antara dia denganmu dengan orang yang menghubungkan kasih sayang, iaitu dengan aku. Rahim. Aku redha lah engkau akan putuskan kasih sayangmu, rahmatmu daripada orang yang memutuskan hubungannya dengan aku. Kasih sayang. Bukan kerja kecil tu tuan, berkelahi. Ya. Dia main tak nak Tuhan. Ya. Dia main maknanya kena jadi pekok dengan esok. Pekok dengan puta di akhirat. Cerita kelahi ni mengutipkan kasih sayang ni. Ya. Sonok memang sonok. Kecil habis sari drop shot dia tak upaya tersokok. Ya Allah, ya kadang-kadang gitu kampung ya, ada beradik mau sedara, kau sedara macam-macam apa yang bengkin-bengkin dia dah, yang nengkin-nengkin ya. Radhitu, Allah berkata wa kadhalik, ya, demikian pula untukmu. Ya, bagimu wahai rahim, ya, maknanya demikianlah bagimu, aku pun redha engkau, ya, aku redha bagimu, maknanya rahim redha dengan kehendak Tuhan itu, dan Allah pun maknanya meredainya, ya, Allah pun meredainya. Kita berhenti di situ, ya, bagaimana mencari keredaan Allah itu menghubungkan kasih sayang. Waktu di sana ada orang yang berbuat jahat, kita berbuat baik. Wallahu a'lam, kita sambung nanti buku surat 1 buku 1. Ada jemaah? Ada. Tapi buat pengen tak semua.
yaitu dia wayufsiduna fil ardi wa yasfikud dima. Jin buat rosak ke bumi. Maksudnya sebelum Nabi Adam pun dah ada makhluk. Ada jin dah buat. Jadi jin dah jadi khalifah. Sebab itu kan ada satu operasi nyah jin. Nyah jin ni bukan sore pun. Tidak. Nyah ni maknanya menyingkirkan jin daripada tempat yang lapang untuk ditempatkan kawasan-kawasan yang terpencil. Diketuai oleh Azazil. Mengenyahkan jin itu, operasi mengenyahkan jin yang jadi khalifah ini, disingkirkan mereka daripada status mereka untuk diletakkan di gua, di bukit, tempat-tempat yang terpencil, dalam laut, dalam sungai dan sebagainya. Siapa yang jadi ketuanya? Azazil. Azazil memimpin para malaikat untuk mengenyahkan jin ini tadi. Jadi sebab itu ayat-ayat Quran selalu sebut jin itu manusia. Maksudnya jin senior. Wa ma khalaqtul jinni wal ins. Khalaqtul jinna wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jin dulu itu baru manusia. Tidak kami jadikan jin dan manusia. Allah seru ya ma'syaral jinni wal ins. Oi. Ya, jin dan manusia. Allah Taala sebutkan. In istata'tum an tanfudhu fil ardi in istata'tum an tanfudhu fi aqtaris samawati wal ardi fanfudhu wa laqad dharana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi jin sini, jadi itu ceritanya. Jadi malaikat melihat track record jin, panjukan jin lah. Dia punya rekod buruknya sebenarnya. Jadi apakah ini rekod ini akan berulang? Jadi malaikat dibayangi, ya, malaikat dibayangi oleh rekod yang tak baik ini. Jadi apakah yang bakal muncul, ya, yang bakal muncul khalifah yang bakal muncul ini buat PA yang sama? Tuhan kata, inni a'lamu ma la ta'lamu. Ya tak? Aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab di kalangan manusia ini nanti ada yang lebih hebat dari malaikat. Ya, manusia yang berbuat baik walaupun dia ada nafsu, walaupun dia ada kecenderungan jahat, tapi dia dapat kawal diri dia dengan wahyu. Dia lebih hebat daripada malaikat. Jadi adanya nabi, adanya awliya, adanya syuhada, adanya siddiqin, ya? Maknanya bukan semuanya berojin. Berojin dia cakap pun sayur, berojin tahil-tahil awak kamu berojin, kata dia punya. Jadi bukan semuanya wajib dia nak jumpa. Ha? Tanya jumpa. Ha, tanya jumpa. Wajib. Sampai apa dia sebut. Betul ya. Wajib. Wallahu a'lam. Satu lagi. Ada Ustaz? Ya. Saya sebenarnya dah tua juga kan? Dah tua? Bukan dah tua juga. Memang dah tua. Tapi saya tak faham. Hati saya muda. Apa itu kasih sayang? Saya tak faham apa itu kasih sayang. Saya tak tanya kan? Sayang. Apa kita nak bagi diri? Apa itu? Tak faham apa itu kasih sayang. Nah. La yuhibu ahadukum. La yuminu ahadukum. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi ya. Tidak beriman dengan sempurnanya iman seseorang kamu sehingga ia kasih kepada saudaranya apa yang ia kasih pada dirinya. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi dia suka dirinya kenyang. Jadi dia hendaklah mengenyangkan saudaranya. Dia suka saudaranya gembira, maka hendaklah dia gembirakan saudaranya. Dia suka supaya saudaranya tidak terasa kesunyian, maka hendaklah dia menemani saudaranya. Begitulah. Maknanya apa yang kita layan diri kita, apa yang kita suka untuk diri kita, itulah yang kita apply, gunakan untuk saudara kita, bagi maknanya memenuhi tuntutan kasih sayang itu. Ya tak? Maksudnya apa yang kita senang, itulah kita cuba bagi kepada saudara kita itu. Ya. Kita senang ada sesuatu yang kita gembira dengan benda itu. Ya tak? Jadi kita cuba supaya share, kongsi benda yang sama untuk saudara kita. Ya. Kemuncaknya ialah mengutamakan dia lebih daripada diri kita. Itu kemuncak kasih sayang.
Kemuncak kasih sayang ialah mengutamakan dia lebih daripada kita. Paling rendah berkasih sayang, bersangka baik. Paling rendah berkasih sayang ni, paling rendah sekali yang mesti kita buat, iaitu bersangka baik. Kalau dah bersangka buruknya, jangan bicara soal kasih sayang. Apa dibuat abang lalu kena ni? Ngaji habis berapa? Abang singgah kedai mana? Ini cowok. Kalau dah besar kufur, ya tak abang ni pun singgah sahaja ke kedai itu. Oh. Hadi-hadi rumah pun boleh mancu ayo. Mana? Ada ni gitu. Saja contoh ya. Orang bubar dengan orang bubar. Nah, bukan orang bubar yang besar kufur. Oh, mana? Buat hakim ada yang besar kufur. Jadi paling minimal dipanggil bottom line ya, for kasih sayang ini ialah bersangka baik. Kalau dah tak ada bersangka baik tu, dah bersangka buruknya, jangan cakap soal kasih sayang. Mati ni pun. Tapi bila bersangka baik inilah yang boleh dapat membendung hubungan ni dah. Ya, kita boleh bendung, tak ada banyak benda berlaku tu pasal kita bersangka baik. Kalau dah bersangka buruk, ya dah. Suami isteri orang itu masyarakat. Jadi tuntutan yang paling awal berkasih sayang ini ialah simak, iaitu bersangka baik. Tuntutan yang paling tinggi sekali ialah mengutamakan dia lebih dari kita. Apa kata Pak Leman dengan Dr. Burhanuddin dalam pengalamannya? Dan pengalaman yang sama jugalah yang saya dengar daripada Pak Majid Kampung Semangat, Kampung Sengat di Sipang Bulai. Itu Sipang Bulai ada satu kampung namanya Kampung Sengat. Ya. Semuanya. Bertembung Dr. Burhanuddin dengan Pak Leman di Singapura. Macam Pak Leman ni ayah kaji. Dulu kita ada ngaji dengan kita tu. Pak Liman berpon mengaji dengan kita, Kak Ji pun berpon mengaji. Ada duit Liman? Tak ada doktor. Tak ada duit, anak lah. Saya ada 10. Liman ambil lah 7. Ya? Liman ambil lah 7. 7 ke 6 kata Pak Liman. Eh, doktor ambil sikitnya? Tak apa, ambil dengan kamu. Begitulah juga, saya dengar daripada maknanya Pak Majid. Maknanya begitu juga. Doktor bagi dia lebih. Ya, dan dia ambil 3. Jadi maknanya kasih sayang ialah yang paling kemuncaknya boleh kita lebih mengutamakan maknanya orang lain lebih daripada keperluan diri kita. Oh, itu lagi. Ya. Itu lagi. Tuan-tuan dan puan, izhad. Ya tak? Macam mana cara supaya kamu dikasihi oleh manusia? Ya. Maknanya apa caranya supaya kamu dikasihi oleh manusia? Izhad ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu, jangan tamak apa yang ada pada diri manusia, pada tangan-tangan manusia, nescaya manusia kasih kepada kamu. Maknanya zuhudlah kamu, jangan tamak apa yang ada pada tangan-tangan manusia, nescaya manusia suka. Kalau kamu asyik nak rebut dia apa yang ada pada tangan manusia, manusia tak gemuk pada kita. Ya, manusia tak gemuk pada kita. Apa kita suka nak rebut apa yang ada pada tangan orang? Pantang lepa dia. Pantang lepa je. Tiba-tiba, kita tak mahu dah. Kita zuhud apa yang ada pada tangan manusia. Ambil dia, tak apalah. Ya tak? Jadi, akhirnya, orang akan suka pada kita. Yang jadi tak selesai adik-beradik ni bila masalah faraid ni, masalah tanam, ialah genggam. Tak letak. Kemudian datang dia cari orang tengah, ustaz tolong cari jalan, ustaz macam mana nak mendamai dengan kami. Adalah jalannya, apa? Lepas. Jalannya lepas. Selesai. Tak syok ustaz. Kalau dah semua nak megang, bila nak lepas? Kalau semua nak megang, bila nak lepas? Sebenarnya bila Mika lepas, Mika dapat. Sebenarnya bila Mika lepas, Mika dapat.
Tuhan gantikan gandulnya. Minggu lepas Tuhan gantikan gandulnya. Minggu genggam ke berkelahi dengan Tuhan. Masa ada muak dengan ayah kemarin, ya Allah, bertampu-tampu, bercubik-cubik, main nanti kejauh. Main Allah. Punya lemah sebelah tak tahu ngapa kan. Meninggir je dia berwim, ya Allah. Megang gerak ya. Megang gerak. Itu berkelahi tu, ya Allah. Ya Allah. Abdul Wahab, Abdul Wahab kan. Tengok timur. Macam mana adik dapat? Banyak kata di luar negeri. Kazakhstan, Tajikistan, Kongostan, Kyrgyzstan. Kan? Tanjung Rambutan. Itu pasal je tak? Ha, jadi sebenarnya ada pengajaran daripada situ. Jangan kira tengok cerita lawak je. Kadang muda juga lah kan? Ha, tapi ceritanya, bila mana kita dapat, kita dapat. Lah, yang tak tabiah jadi masalah kita dah dengar ni. Ha, ini masalah kita. Ha, jadi itu dia cakap, oh, paling-paling tinggi ialah ithar. Ithar maknanya mengutamakan sahabat kita, saudara kita lebih daripada keperluan diri kita. Allah. Ya, insyaAllah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjadikan jamaah hada jamaah marhuma wa tafarruqan min ba'd wa tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa taj'alna mimma yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum